berada di kantor kepolisian daerah Sumatera Utara. Nah, hari ini akan berlangsung acara wisata edukasi dan kebangsaan dengan tema Polisi Sahabat Anak. Acara ini akan dibuka langsung oleh Kapolda Sumatera Utara dan dihadiri oleh lebih kurang 3.000 peserta dari tingkat SD dan TK. Acara yang dihadiri Kapolda Irjen Pol Agus Andrianto ini dilakukan untuk memberi edukasi kepada anak-anak tentang tugas dan peran kepolisian. Menanamkan sejak dini kepada anak-anak untuk kecintaan kepada tanah air, mengenalkan juga bahwa kepolisian ini adalah bagian daripada masyarakat. Ini adalah rumah masyarakat. Oleh karena itu, harapan kita sejak dini mereka mengenal polisi dengan baik. Kemudian juga dengan sendirinya orang tuanya akan hadir juga di sini. Ini akan membuka wawasan kepada mereka-mereka, insya Allah, bahwa Polda Sumatera Utara, kepolisian daerah Sumatera Utara, membuka silaturahmi dengan seluruh komponen masyarakat termasuk anak-anak. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan yaitu perlombaan mewarnai, menggambar, dan polisi cilik. Ya, harapan kedepannya yang pertama mungkin dari bidang lalu lintas ya, supaya anak-anak ini bisa ke depan udah besar dan bisa disiplin dalam berlalu lintas. Yang kedua mungkin ya pengenalan terhadap yang kita pamerkan seperti narkoba, sehingga anak-anak ini jauh-jauh dari penyalahgunaan narkoba nantinya. Juga ada tersedia area permainan anak, taman lalu lintas, patroli show, mini sinema. Juga tersedia stand-stand pameran dari satuan kepolisian yang bisa dinikmati dan bisa langsung dirasakan, dicoba oleh anak-anak ke stand-stand yang ada. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyum. Cinta dan persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh, sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia.